Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Masih dalam program Bandung Lautan Kasih bersama saya Pendeta Novi Watahui. Saya saat ini berada di Green Forest Resort, Bandung Barat. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, saat ini saya akan membawakan renungan dengan judul Tiada Yang Terlalu Kecil. Saudara, satu kali di tahun 2012, ada satu peristiwa yang menggemparkan dunia di Chili, di mana ada sekitar 21 orang yang bekerja di tambang terjebak di dalam kedalaman 2.300 meter oleh karena runtuh tambang ini, dan mereka berada selama 69 hari di dalam tambang, di dalam tempat yang sangat terisolasi ini. Dan orang-orang di luar berusaha untuk menyelamatkan mereka dengan berbagai cara. Berbagai negara menawarkan diri untuk memberikan segala kecanggihan dan teknologi untuk menolong orang-orang yang ada di dalam tambang. Nah, ketika mereka berada di dalam tambang selama 69 hari, saudara bisa bayangkan tempat itu gelap, ada oksigen tapi hanya sedikit dari pipa yang tersambung keluar, sehingga mereka harus menghemat untuk berbicara atau beraktivitas karena oksigen yang sangat menipis. Kemudian mereka mungkin sebagian sudah putus harapan. Kenapa? Karena terlalu dalam tempat mereka terisolasi di dalam perut bumi, kurang lebih 2,3 km. Nah, di saat seperti ini, 21 orang ini dengan berbagai tipikal, berbagai karakter kehidupan, kelakuan mereka, ada yang pemabuk, ada yang tidak lagi ke gereja, ada yang ateis, ada yang lemah iman, tapi ada juga yang setia. Nah, seorang yang paling senior dari grup mereka ini, dia mempunyai satu Alkitab, jadi dia selalu bawa Alkitabnya. Dan ketika suasana ini, dia ajak mereka semua untuk berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Dia ajak mereka untuk bertobat, untuk menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Dan ke-21 orang ini pun mereka semua mulai tekun berdoa, mulai mendengarkan bacaan-bacaan Alkitab dari yang paling senior ini. Dan bacaan yang paling favorit di dalam renungan-renungan mereka ini adalah Mazmur pasal 40. Di mana Mazmur ini menceritakan Tuhan sebagai penolong yang dapat mengeluarkan mereka dari segala kesesatan. Dan mereka sangat bergantung kepada Tuhan. Mereka berdoa selalu agar Tuhan segera datang, baik datang di awan-awan, mungkin datang menolong mereka. Saudara, mujizat terjadi. Satu waktu mereka mendengar ada suara yang bor mendekati ruangan mereka berada. Tetapi bor itu tidak tepat di ruang mereka berada, tapi lewat sedikit. Kemudian mereka memberitahu dari luar oleh karena ada dari pipa oksigen yang mereka dapat berkomunikasi keluar. Mereka katakan, mereka sudah mendengar bunyi-bunyi itu tapi tidak sampai ke ruangan mereka. Jadi orang yang di atas ini mulai ada pengharapan sedikit bahwa mereka dapat menemukan titik di 2,3 km. Itu hanya mujizat, saudara-saudara. Kenapa? Karena yang di atas ini mereka harus menebak di mana 2,3 km itu berada, karena lokasi mereka itu tidak lurus, tapi berkelok-kelok, sehingga itu hanya mujizat Tuhan. Orang ateis pun tidak dapat menyangkal hal ini. Nah, dengan doa yang tekun, keluarga mereka pun berdoa. Saudara, apa yang terjadi? Setelah percobaan kedua, akhirnya bor itu tembus sampai ke lubang di mana mereka berada. Dan itulah suatu keajaiban yang mereka merasakan, bahwa Tuhan mendengar doa, Tuhan telah menjawab permintaan mereka. Akhirnya setelah 69 hari mereka pun bisa dikeluarkan dari Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan untuk mendengar. Tidak ada yang terlalu dalam bagi Tuhan untuk tidak mendengar. Tuhan Maha Kuasa, Maha Hadir. Tidak ada yang terlalu menyibukkan Tuhan dengan doa-doa umat-umat Tuhan dimanapun berada, dalam kondisi apapun, dalam suasana apapun. Di dalam Alkitab juga diceritakan bagaimana ada seorang yang karena dia telah menolak panggilan Tuhan dan dia melarikan diri, akhirnya singkat cerita dia didapati oleh orang-orang di atas kapal, yang menyebabkan taifun, gelombang yang begitu besar, dan kapal hampir karam. Itulah Yunus. Mereka dapati dialah penyebab dari kekacauan di atas kapal ini, di atas lautan ini. Dan akhirnya Yunus dibuang ke dasar laut. Dan di dalam dasar laut ini, ya, dia dimakan ikan yang sangat besar, dan akhirnya di dalam perut ikan, ya, di dalam kedalaman laut yang luas, ya, di dalam perut ikan dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengakui akan kesalahannya. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dia minta tolong kepada Tuhan untuk mengeluarkan dia dari dalam perut. Dan saudara, dicatat di dalam Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, dikatakan demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Saudara, Daud berdoa kepada Tuhan di dalam perut. Di dalam kesusahannya, dia berseru kepada Tuhan. Dan bagaimana dia telah meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita tahu Tuhan mendengar kita. Tuhan menggunakan ikan yang besar ini, membawa dia ke tepi lautan, dan memuntahkan dia ke tepi lautan. Sehingga Yunus dapat keluar dari dalam perut ikan. Saudara yang saya kasih di dalamnya, Tuhan mendengar doa umat-umat Tuhan yang berseru kepada. Tiada yang terlalu kecil, tiada yang terlalu dalam, sehingga Tuhan tidak dapat. Tiada yang terlalu sulit, kehidupan manusia yang terlalu dalam, jatuh ke dalam dosa atau dalam kesusahan, sehingga Tuhan tidak sanggup. Tuhan sangat dekat dengan orang-orang yang lagi bergumul, orang-orang yang lagi kesusahan, dan Tuhan mendengar doa. Dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat itu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Inilah firman Tuhan. Kalau kita meminta, kita akan dapat. Kita mencari, kita akan menemukan. Kita ketok, Tuhan akan bukakan pintu. Tuhan senang ketika umat-umatnya datang berseru, memanggil nama. Tuhan rindu supaya umat-umat Tuhan berdoa, berbicara. Tuhan hanya menjawab doa. Dan selanjutnya di dalam 1 Yohanes 5:14 apa yang Yesus katakan? Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Saudara, Tuhan mengabulkan doa ketika kita meminta yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Luar biasa, Allah sungguh dekat, Allah sungguh rindu untuk mengabulkan doa umat Tuhan. Selanjutnya di dalam 1 Yohanes 5:15 dikatakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, kalau kita berdoa, kita harus percaya bahwa doa kita sudah dijawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan ada keraguan di dalam doa. Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Yesus, untuk bagian pertama ini kita akan lihat sejenak untuk pesan-pesan berikutnya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, kembali lagi dalam program Bandung Lautan Kasih. Saudara yang saya kasihi, tadi kita telah mendengar bagaimana Tuhan menjawab doa orang-orang yang telah berada di dalam perut bumi selama 69 hari dan mengeluarkan mereka dari dalam. Bagaimana Yunus, Tuhan telah mendengar doanya dari dalam perut bumi dan dia dimuntahkan di tepi sampan. Tuhan mendengar doa. Tuhan dekat dengan orang-orang yang berseru kepadanya. Amsal 15:29 firman Tuhan berkata, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengar. Doa orang benar didengar. Doa itu mengguncang surga. Doa orang beriman mengguncang surga. Tuhan mendengar doa orang yang beriman dan takut akan Dia. Itu artinya orang yang berdoa harus bertobat agar doanya dijawab. Doa orang yang beriman adalah doa orang yang rendah hati, yang menuruti perintah Tuhan. Doa orang benar adalah doa orang yang takut akan Tuhan, menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga ketika dia berdoa, ketika dia telah meminta pengampunan daripada Tuhan dan dia berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan mendengar doa orang itu. Karena Tuhan ingin menunjukkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan orang yang berdoa. Selanjutnya firman Tuhan katakan di dalam ratapan 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, bagi jiwa yang mencari Tuhan. Sebagaimana orang-orang yang terperangkap di perut bumi, di sini, sebagaimana Yunus di dalam perut ikan mencari Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, mereka bergumul, bertobat, dan mereka menemukan Tuhan. Tuhan mendengar doa. Tuhan sungguh baik. Apapun situasi keadaan kita, sekecil apapun, kalau kita bawa itu di dalam Tuhan melindungi orang-orang cermat. Selanjutnya Mazmur 62 ayat 9 kata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percaya kepada Tuhan ketika kita berdoa. Percaya kepada Tuhan setiap waktu. Setiap waktu. Waktu itu apa? Detik, menit, jam, hari. Percaya kepada Tuhan. Artinya setiap detik, bukan tutup mata berdoa terus, bukan. Tapi dalam mungkin keadaan sulit, atau ada orang yang membuat kita menderita, atau ada keadaan yang membuat kita dalam situasi yang bahaya, atau kita disakiti, atau suasana yang membuat kita menderita. Katakan kepada Tuhan apa pergumulan hidup kita setiap waktu. Tuhan mendengar permohonan. Tiada yang terlalu kecil setiap waktu. Saudara, saya ingin bagikan satu kesaksian nyata dari seorang yang bernama Pavel Boya. Dia adalah seorang pengusaha sukses di Romania. Dan Romania di tahun 80-an, di bawah tahun 80 ada negara komunis. Orang-orang di negara ini banyak yang miskin, susah. Tapi Pavel Boya ini sukses, pengusaha yang besar di negara ini. Dia seorang Kristen yang sangat setia kepada Tuhan sejak dia kecil. Orang tuanya mendidik dia takut akan Tuhan. Bapaknya seorang pemimpin di gereja. Kalau dia bekerja, dia seorang yang sangat jujur. Dan suatu kali, dia mendapat bisnis yang sangat besar dari perusahaan Jerman. Dan dia dapat bisa keuntungan dalam satu tahun bisa mencapai 20 juta dolar. Itu angka yang sangat besar. Sementara dia mengurus bisnisnya dengan perusahaan di Jerman, tiba-tiba pendeta atau ketua gereja di Romania datang kepadanya dan berkata, Tuan Pavel, maukah Anda menjadi seorang pendeta? Saudara, ini tidak pernah dia bayangkan akan ada panggilan seperti ini. Tapi yang ajaibnya, dia tidak menolak panggilannya. Singkat cerita, dia mau menjadi pendeta. Dan gaji seorang pendeta itu adalah 1/10 dari 1% income-nya setahun. Itulah dia katakan. Sangat kecil, tapi karena ini panggilan Tuhan. Sebagaimana Abraham, dia ikuti panggilan Tuhan. Nah, singkat cerita di dalam pengalaman pekerjaan, dia sukses mengembalakan jemaat. Dia ajak jemaat untuk berdoa dan jemaat itu berkembang selama 2 tahun, bertumbuh keanggotaan, bahkan kerohanian jemaat. Dia buka cabang di kota yang lain. Pada saat dia sedang perjalanan untuk membuat penginjilan di kota tersebut, dia menabrak seorang anak remaja. Dan anak remaja itu meninggal di tempat. Kepalanya retak, beberapa bagian tubuhnya patah. Dan pada waktu dia bawa ke dokter, dia tabrak tapi dia bawa ke rumah sakit. Dan rumah sakit pastikan bahwa anak ini sudah meninggal. Dia berdoa kepada Tuhan, berkelut di dalam rumah sakit, meminta mujizat kesembuhan, membangkitkan anak ini. Karena dia katakan kalau orang-orang di kota ini tahu dia yang tabrak, akan hancurlah pekerjaan yang baru dia mulai di tempat itu. Mereka akan katakan dia pembunuh. Dan dokter yang mendengar doanya katakan, Tuhan pulanglah, tidak guna Anda berdoa, anak ini sudah meninggal. Saudara, pulanglah Tuhan Pavel. Tapi dia tidak mau menyerah. Semalam-malaman dia dengan istrinya, dia berdoa. Semalam-malaman dia tidak tidur. Pagi-pagi benar dia datang ke rumah sakit. Dan keajaiban terjadi. Dia lihat yang kemarin anak muda ini sudah dibawa ke kamar mayat, sekarang sudah berada di ruang biasa. Sudah duduk sambil disuapin oleh keluarganya sudah ada. Dan dokter-dokter berkumpul dengan keheranan memegang hasil ronsen pemeriksaan kemarin, karena otaknya sudah tengkorak otaknya sudah retak ya. Tubuhnya sebagian, beberapa bagian patah. Sekarang semuanya normal. Tinggal ada bagian di kaki yang masih belum sempurna. Dan anak ini sebelumnya adalah gagap. Tangannya bengkok, kakinya juga cacat. Sekarang dia bisa ngomong dengan normal. Tangannya lurus dan kakinya sudah normal. Disitulah keajaiban terjadi. Dan dokter-dokter pun heran dengan situasi ini. Saudara, akhirnya seluruh kota mendengar peristiwa ini. Ketika dia mengadakan KKR di tempat itu, orang-orang di kota pada datang dan banyak yang bertobat dan jadilah satu gereja. Inilah keajaiban Tuhan, dahsyatnya Tuhan. Tuhan mendengar doa orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak semua orang dibangkitkan kalau kita berdoa, tetapi ada rencana Tuhan di dalam setiap jawaban doa. Orang mati pun Tuhan bisa bangkit. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus, dalam keadaan apapun kita, di dalam keadaan sesulit apapun, di dalam keadaan dosa apapun, di dalam keadaan penderitaan, dalam kegelapan hidup, kedalaman hidup kita yang begitu kelam-gelap, berdoa, bertobat, datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, percaya bahwa doa orang benar didengar, doa orang-orang yang rendah hati, doa orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan didengar oleh Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa. Tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan untuk dia tidak mendengar doa. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa. Tidak ada yang terlalu kecil. Apapun yang kita gumuli, yang Tuhan tidak ada. Tuhan Yesus memberkati. Sudah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Pemurah dan Penyayang, Allah yang menjawab doa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dekat dengan umat-Mu, Allah yang hanya sejauh doa. Terima kasih atas firman-Mu saat ini, mengingatkan kami bahwa Tuhan rindu, senang ketika umat-umatnya berdoa. Di dalam setiap waktu, di dalam setiap pergumulan, dalam setiap penderitaan, membawa setiap pergumulan itu ke dalam doa. Tuhan rindu menjawab doa orang-orang yang benar, yang berseru kepada Tuhan. Apabila kami mencari Tuhan, Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan jawab, sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.